teman-teman, ketemu lagi dengan Alda Purnur Cikurompis. Salam sehat buat teman-teman semua ya. Hari ini saya lagi bikin pengen bikin resep ya. Halo Eder yang Nederland. Di waktu Belanda saya upload video setengah 12 lewat 10 menit. Dan kalau teman-teman senang dengan channel ini, tolong di subscribe ya, like dan reaksinya dan nonton videonya dari pertama sampai selesai. Dan jangan lupa juga dibagikan bagi teman-teman yang lain supaya channel ini ke depan lebih mantap dan sukses. Dan sekarang lihat dulu deh resepnya. Teman-teman, ini saya pakai mie seperti ini ya. Ini cuma saya pakai satu bumbu seperti ini ya. Dan ini wortelnya saya sudah potong-potong seperti ini, satu ya. Dan ini sayur sari saya sudah potong cuci bersih. Dan ini semua bumbu-bumbu. Dan ini bumbu yang saya sudah haluskan, ini dia ya. Tiga macam. Bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Ini dia saya sudah haluskan. Dan ini kecap. Dan ini saus tiram ya. Ini bumbu-bumbu, oke? Okay? Teman-teman, ini saya ada perkop ini di Swalayan Oriental ya. Dan saya merebus ini. Ini air saya sudah mendidih ya. Dan kita itu rebus sampai dia lembok ya, jangan terlalu lembek sih. Teman-teman, ini sudah ya. Jadi teman-teman bisa lihat aja kalau dia sudah masak bisa rasa. Dan kalau sudah angkat ya. Teman-teman, ini saya mau taruh minyak secukupnya ya. Ini minyak supaya dia nyanda itu dengan saya mau ambil ini ya. Kecap sedikit dan saya mau aduk-aduk supaya ini dia enggak melengket ya, dia enggak terpisah dia tak bisa kalau pakai minyak. Dan seperti ini teman-teman, ini saya sudah taruh minyak ya secukupnya. Dan kita kasih panas dulu. Teman-teman, ini saya mau tumis dulu. Ini bumbu yang sudah dihaluskan ya. Dan kita aduk-aduk. Sampai dia harum ya. Teman-teman, ini sudah harum. Saya mau tambah baksonya ya. Dan saya mau tambah 2 butir telur. Dan kita orak-arik ya. Teman-teman, saya udah tambah minyak sedikit ya. Ini kalau sudah matang ini telur kita campur aja semua ya. Dan saya mau taruh ini wortel, saya sudah potong-potong ya. Dan kita aduk-aduk ya. Ini cuma simpel aja teman-teman. Saya tambah saus tiram ya. Dan aduk rata. Dan saya mau tambah daun-daun ya teman-teman. Saya sudah potong-potong ke daun bawang dan saya mau tambah sawi.
Okay, dan kita aduk rata dulu. Dan saya mau tambah merica ya. Merica, bikin aroma. Dan saya mau pakai ini setengah sendok aja dulu. Garam ya. Dan bisa kita rasa teman-teman. Dan saya mau masukkan ini kuitinyong ya. Dan kita bisa aduk-aduk. Dan saya mau tambah kecap ya. Kecap manis secukupnya. Saya cuma pulih secukupnya ya teman-teman. Ini sudah selesai, tapi kalau teman-teman itu bisa icip rasa ya teman-teman. Kalau masih kurang bisa tambah dan saya tambah lagi ini kecapnya. Oke, dan ada kelapa. Teman-teman, ini sudah ya. Saya mau matikan kompor. Teman-teman, ini ya saya taruh bawang goreng secukupnya. Oke. Sudah selesai teman-teman resepnya. Enak sekali loh teman-teman. Nyami-nyami. Mantap. Enak sekali. Teman-teman, ini enak loh. Wajib teman-teman cobain ya. Mie-nya kan saya sudah kasih tunjuk ya. Kalau mie Nederland di seperti ini ya. Di Swalan Oriental. Dan kalau teman-teman mau suka pakai sambal atau mau pakai lombok ya, bisa juga sesuai selera. Ini sambal pedas. Oke. Dan saya mau bilang banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah support saya Leda Purnoce Kerompis. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi di resep yang lain. Either in Nederland, dankewel. Tot sinda. Enak, tapi kalau bapak harus ada sambal teman-teman. Yang pakai sambal ini enak juga. Iya, kita harus aja ya. Kita proven. Oke. Enak ya? Enak. Tapi sambalnya ada kurang. Oh, bapak harus ada sambal teman-teman. Enak sekali loh teman-teman. Sedap. Hilang. Enak sekali. Ini wajib teman-teman cobain ya resepnya. Oke.